بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Untuk masalah meminta upah dari pengajaran ini sebagaimana yang telah dibahas hadis-hadisnya, bahwasanya kesimpulannya adalah makruh dengan dalil-dalil yang ada, dan dalil yang mengharamkan adalah dhaif. Itu kalau meminta upah karena pengajaran. Adapun meminta sesuatu tanpa ada balasan, maka ini yang telah terbentuk ijma' bahwasanya itu adalah haram. Itu yang dinamakan tasawul, meminta-minta tanpa ada balasan. Adapun kalau kita mengajarkan sesuatu lalu kita meminta upah, ini adalah ada timbal balik, ini yang dimakruhkan. Adapun untuk masalah sekedar meminta-minta tanpa kita memberi sesuatu kepada si pemberi, maka ini yang telah terbentuk ijma', dinukilkan ijma' oleh Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Iqna' fi Masailil Ijma', bahwasanya itu adalah haram. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ubudiyah, yang mana beliau mengatakan mas'alatul makhlukin muharramatun aslan wa innama ubihat lidharurah. Meminta-minta kepada makhluk itu adalah haram secara asalnya. Dia hanya diperbolehkan karena darurat. Kemudian menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang melarang itu adalah mutawatir. Tayyib, kemudian kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Hajarin rahimahullah wa fi hadzal hadis al-hasu ala hibdil ilm. Dalam hadis ini, yaitu diwafatkannya para ulama, ada dalil tentang anjuran untuk menghafalkan ilmu. Wa tahdhiru min tar'isil jahalah, dan memperingatkan agar kita jangan menjadikan pemimpin-pemimpin itu dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dari mana kita tahu bahwasanya ilmu itu dihafalkan? Karena ilmu itu tercabut dengan wafatnya para ulama. Seandainya ilmu itu cukup dengan yang ada di dalam buku, niscaya ilmu tidak dicabut. Ulama meninggal, buku masih ada. Tapi manakala wafatnya ulama menyebabkan ilmu itu hilang, ini menunjukkan bahwasanya karakter ilmu memang adalah untuk dihafalkan. Adapun buku itu adalah untuk membantu murajaah, membantu untuk memahami, membantu untuk memperinci dan seterusnya. Tayyib, kemudian wa fihi annal fatwa hiya riyasatul haqiqiyah. Dan dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya fatwa adalah kepemimpinan yang hakiki. Maka mufti adalah seorang pemimpin. Wa dhamma man yaqdum 'alaiha bi ghairi ilm. Dan tercelanya orang yang memajukan diri kepada fatwa, yaitu maju untuk berfatwa tanpa ilmu. Selesai dari Fathul Bari. Wa min adillati ahammiyatil ilmi linnajati min ighwa'i syaitan. Dan termasuk dalil yang menunjukkan pentingnya ilmu agar kita selamat dari penyesatan setan adalah hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dzata yaumin fi khutbatih, pada suatu hari di dalam khutbah beliau, ala inna rabbi amaroni an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha. Ketahuilah bahwasanya Rabbku memerintahkan diriku untuk mengajari kalian apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu abdan halal. Setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba itu adalah halal baginya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, hunafa'a kulluhum. Dan sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semuanya dalam keadaan lurus, lurus di atas fitrah Islam. Wa innahum atathumus syayatin. Dan sesungguhnya mereka didatangi oleh para setan. Fajtalathum an dinihim. Lalu setan itu
yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Setan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bima lam unazzil bihi sultana. Dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukan denganku sesuatu yang aku tidak turunkan argumentasi tentangnya. Wa innallaha nadhara ila ahlil ard. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Lalu Allah murka kepada mereka semua, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Waqal, dan Allah berfirman kepadaku, innama ba'astuka li'abtaliyaka wa abtaliyabik. Sesungguhnya aku hanyalah mengutusmu untuk menguji dirimu dan menguji para hambaku dengan dirimu. Wa anzaltu alaika kitaban la yaghsiluhul ma. Dan aku menurunkan sebuah kitab yang tidak tercuci oleh air, karena dia dihafal. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Engkau mampu membacanya baik ketika tidur ataupun ketika terjaga, karena dihafal. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim, yakni syayatinul insi minal abai wal muallimina bita'limihim. Setan yang menyesatkan mereka dari agama mereka adalah setan-setan manusia, yaitu dari nenek moyang mereka sendiri dan para pengajar yang mengajar dengan pengajaran-pengajaran mereka, pengajaran yang keliru. Waqad rayyabahum, yaitu membuat mereka di dalam raib, di dalam keraguan, memunculkan keraguan. Wasyayatinul jin, wasyayatinal jin, dan juga masuk di dalamnya adalah setan jin. Biwasawisihim, dengan bisikan-bisikan mereka. Wa ma'na jatalathum ajalathum ay sarafathum an muqtadil fitrah al asliyah, yaitu memalingkan mereka dari tuntutan fitrah yang asli. Kama qal hatta yakuna abawahu humal ladzani yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah, sehingga ayah ibunya itulah yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Wa fi riwayatil ukhra hatta yu'riba anhu lisanuh, dalam riwayat yang lain sampai lisannya yang dengan fasih menjelaskan keadaan dirinya memilih, kalau masih kecil tinggal ikut orang tuanya dia, yakni bima yulqi ilaihi syaitanu minal batili wal fasad, yaitu kalau dia sudah besar lisannya akan memunculkan apa yang telah memunculkan dengan fasih, yu'rib, bicara dengan fasih, apa yang telah dilemparkan oleh setan kepada dirinya ketika masih kecil berupa kebatilan dan kerusakan. Al-munaqidi li fitratil Islam, yang bertentangan dengan fitrah Islam. Selesai dari Al-Mufhim. Wa fi fafihi isyaratun ila anna syaitana yughwi bani adama bisababi jahlihim. Maka di dalamnya ada isyarat bahwasanya setan itu menyesatkan bani Adam disebabkan karena kebodohan mereka. Wa bu'dihim min nurin nubuwah, dan jauhnya mereka dari cahaya kenabian. Summa arsalallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bikitabihil mubin. Lalu Allah mengirimkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya yang jelas setelah fatratul wahyi, setelah kekosongan wahyu selama kurang lebih 600 tahun itu. Liinqadzihim min fitnatis syaitan, untuk menyelamatkan mereka dari fitnah setan. Qala Allahu ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin manakala dia mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri. Rasul tadi membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dengan ajaran-ajaran yang baik dan akhlak yang mulia, suci dari najis-najis maknawi dan juga hissi.
Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Innya di sini bukan syartiyah tetapi apa? Mukhaffafah minas tsaqilah. Innahum kanu. Dan sesungguhnya mereka dulunya sebelum itu benar-benar di dalam kesesatan yang jelas. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Lama adlamatil ardu wa ba'uda ahdu ahliha binuril wahyi. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, manakala bumi itu telah gelap dan jauhnya para penduduk bumi dari di masa itu dari cahaya wahyu, wa tafarraqu fil batili firaqan wa ahzaba, dan mereka tercerai-berai di dalam kebatilan dengan kelompok-kelompok dan pecahan-pecahan, la yajma'uhum jami', tidak ada satupun yang mampu menyatukan mereka, wala yuhsihim, dan tidak ada yang mampu menghitung mereka secara lengkap, illalladzi khalaqahum, kecuali yang menciptakan mereka. Fa innahum faqadu nuran nubuwah, karena mereka telah kehilangan cahaya kenabian. Wa raja'u ila mujarradil uqul, mereka kembali kepada akal yang semata, yaitu akal semata. Fakanu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, maka mereka adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau, annahu qala inni khalaqtu ibadi hunafa'a wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlalatu lahum wa amaratuhum an yushriku bima lam unazzil bihi sultana wa inna allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Terjemahnya telah dilewati. Fa kana ahlul uquli kulluhum fi maqtihi illa baqaya mutamassikina bil wahyi, maka seluruh ahli akal berada di dalam kemurkaan Allah kecuali sisa-sisa orang yang berpegang teguh dengan wahyu. Semata-mata akal itu tidak cukup untuk menyelamatkan diri. Falam yastafidu biuqulihim hina faqadu nural wahyi illa ibadatal awsani awis sulbani awin nirani awil kawakib. Maka mereka tidak mengambil faedah dari akal-akal mereka manakala mereka telah kehilangan cahaya wahyu, kecuali peribadatan kepada berhala atau salib atau api atau bintang-bintang, wasyamsi wal qamar, dan matahari dan bulan, awil hayrati wasyak, atau berada di dalam kebingungan dan keraguan ahli akal, karena di zaman tersebut sudah ada para ahli filsafat, ahli akal filsafat, tapi mereka justru percaya pada dewa-dewa, menunjukkan akal mereka tidak cukup untuk mengetahui kebenaran. Awis sihir, atau mereka lebih memilih untuk sihir, hasil akalnya ternyata mencapai kepada sihir saja. Au ta'tili sani, atau mengingkari adanya pencipta. Awil kufri bih, atau mengingkari ta'til, yaitu mengosongkan sifat-sifatnya barangkali dan seterusnya, atau mengingkari sang pencipta. Fastafadu biha maqtar rabbi subhanahu lahum, maka dengan hasil akal-akal tadi mereka mengambil faedah berupa kemurkaan Allah. Berarti bukan faedah sebenarnya, Allah yang maha suci. Lahum, kepada mereka, wa i'radahu anhum, dan berpalingnya Allah dari mereka. Kemudian datang pertolongan. Fa'atla Allahu syamsar risalati fi tilka dhulmi sirajan munira. Kemudian Allah menerbitkan matahari risalah di kegelapan itu tadi sebagai pelita yang menyinari. Wa an'ama biha ala ahlil ard, dan dengan matahari risalah tadi Allah memberikan nikmat kepada penduduk bumi. Fi uqulihim wa qulubihim wa ma'ashihim wa ma'atihim, di dalam akal-akal mereka, hati-hati mereka, kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Nikmatan la yastati'una laha syukura, suatu kenikmatan yang mereka tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Nikmat yang teramat besar sebagai seorang muslim dan mukmin.
fa absaru bi nuril wahyi ma lam yakunu bi uqulihim yubsirun. Maka mereka mampu melihat dengan cahaya wahyu tadi perkara yang dulu dengan semata-mata akal mereka, mereka tidak mampu melihatnya. Wa ra'au fi bau'ir risalati lima yakunu bi ara'ihim yarawna. Dan mereka melihat, kalau ra'au artinya melihat, kalau ra'au yaitu memiliki pendapat, boleh berpendapat di dalam cahaya risalah tadi perkara yang dulu mereka tidak mampu berpendapat di dalamnya, tidak mampu mengemukakan pendapat di situ. Fakanu kama qala Allah taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka mereka menjadi seperti yang Allah taala firmankan, Allah adalah wali, pemimpin dan pemelihara, pengatur bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yang mukmin akan diterangi, yang kafir maka sebaliknya. Waqal alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan yang banyak, subul. Cahaya yang satu, siratul mustaqim. Dengan seizin Rabb mereka, menuju kepada jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Selesai dari sawa'iqul mursalah. Wahakadha fi akhir zaman. Dan seperti itulah di akhir zaman nanti. Idhan darosa al ilmu sahih, kalau ilmu yang benar telah luntur, tamakkana syaitanu min ighwa'in nas, setan akan mampu dengan leluasa untuk menyesatkan manusia. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi asyratis saah, dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Sampai pada ucapan beliau, summa yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadat. Maka tidak tersisa di atas permukaan bumi satu orang pun yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kebaikan atau keimanan, kecuali angin tadi mencabut nyawanya, mengambil dia atau mewafatkan dia. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidah. Sampai seandainya, ini andai-andaian yang boleh, seandainya salah seorang dari kalian masuk ke dalam jantung sebuah gunung, yaitu kedalaman gunung, niscaya angin itu akan memasuki gunung tadi sampai mencabut nyawa orang tersebut. Ini adalah rahmat agar tidak merasakan beratnya hari kiamat. Qal sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Saya mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, fayabqa syirarun nasi fi khifati thoir. Maka tersisalah orang-orang yang jahat di khifah. Khifah adalah ringan, di keringanan burung, burung yang ringan yang bergerak dengan sangat cepat, apapun yang diinginkan dilakukan. Wa ahlamis siba, dan impian-impian binatang buas, dengan kebuasannya ingin apapun tanpa ada batasannya. La ya'rifuna ma'rufan wa la yungkiruna mungkara. Mereka tidak tahu perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Ilmu sudah hilang semua. Sebagaimana kata Ibnu Hajar tentang hadis ini. Fayatamatsalu lahumus syaitan. Maka ketika ulama tidak ada, mukmin pun bahkan tidak ada, setan akan menampakkan diri kepada mereka. Fayaqul ala tastajibun, lalu setan bertanya, kenapa kalian tidak menyambut seruanku? Atau ala adalah tahrid, sambutlah seruanku. Fayaqulun fama ta'muruna, maka mereka bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Fayamuruhum bi ibadatil awsan, maka setan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Ruginya sekarang masih banyak ilmu dan ulama, orang disuruh menyembah berhala masih mau, ini rugi sekali. Al-hadis akhrajahu Muslim. Falam yaslamil abdu min idlali syaitan illa bihimayatillah summa bil ilmin nafi'i minallahi ta'ala. Maka tidak akan selamat seorang hamba
dari kesesatan, dari penyesatan setan, kecuali dengan penjagaan dari Allah, lalu dengan ilmu yang bermanfaat yang datang dari Allah Ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hakadzal 'alimu billahi wa bi amrih. Dan seperti itulah orang yang berilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Wa bi aduwihi wa makaidih. Dan dia punya ilmu tentang musuh Allah dan tipu dayanya. Wa madakhilihi 'alal 'abd. Dan dia tahu tentang jalan-jalan masuknya musuh tadi kepada seorang hamba. Yahrusuhu ilmuh. Ilmunya yang akan menjaga, yang akan mengawal dirinya. Min waswasi syayati asyaiton. Min wasawisi syaiton, dari bisikan-bisikan setan. Wa khuturatih, dan dari desiran-desiran setan. Wa ilqa'i syaki warriyab. Asyak warroib, kalau dia satu berarti roib. Warroibi wal kufri fi qalbih, dan dari pelemparan keraguan, kebimbangan dan kekufuran di dalam hatinya. Fahuwa bi ilmihi yamtani'u min qabuli dzalik, maka dia dengan ilmunya menolak untuk menerima itu semua. Fa ilmuhu yahrusuhu minasyaiton, ilmunya akan menjaga dia dari setan. Fakullama ja'a liya'khudzahu sahabihi harasul ilm, setiap kali setan itu datang untuk mengambil orang ini, penjaga yang namanya ilmu akan meneriakinya, diingatkan ini adalah kesesatan, ini adalah kekeliruan. Wal iman, demikian pula penjaga keimanan akan berseru, ini adalah cabang kekufuran. Fayarji'u khasi'an kha'iba, lalu musuh Allah tadi kembali dalam keadaan hina dan merugi. Wa a'dhamu ma yahrusuhu min hadzal aduwil mubin al ilmu wal iman, dan penjaga yang terbesar untuk seorang hamba dari musuh yang jelas ini adalah ilmu dan keimanan. Fa hadza sababul ladzi minal 'abd, ini adalah sebab yang datang dari hamba, hamba harus berusaha untuk belajar. Wallahu mi wara'i hifdhihi wa hirasatihi wa kala'atihi, sementara Allah ada di belakang penjagaannya dan pengawalannya serta pemeliharaannya. Kita sekedar usaha dengan belajar tawakalnya kepada Allah. Famata wakalahu ila nafsihi tarfata ain takhtifuhu aduh, kapan saja Allah menyerahkan orang ini kepada dirinya sendiri, walaupun sekejap mata saja, musuhnya akan menyambar dirinya. Tidak boleh kita membanggakan ilmu kita. Ilmu kita tidak cukup. Tapi apa? Usaha untuk terus belajar. Al-hadi wal-ishrun, sebab yang ke-21, mujalasatul akhyar, duduk-duduk dengan orang yang baik. Inna mujalasatul ulama'i wal-akhyar sababun linuzuli rahmati wa ziyadatil hidayati wa sabati alal haq. Sesungguhnya duduk-duduk dengan para ulama dan dengan orang-orang yang baik itu sebab turunnya rahmat dan tambahnya hidayah serta kekokohan di atas kebenaran. Allahu subhanahu wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi, dan sabarkan dirimu, isbir ini lazim dan mutaati, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, doa ibadah dan doa masalah, di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah, bukan duduk-duduk untuk membuat partai baru, bukan, tapi untuk apa? Mencari wajah Allah, mencari akhirat semata. Kursi Ahlussunnah tidak mau berebut kursi, kursi tinggal beli di pasar, tak perlu berebut. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan sampai pandangan matamu wahai Rasulullah melampaui orang-orang soleh tadi, melihat ke yang dibalik itu, karena engkau menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, jangan, perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti'man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau menaati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan dia nanti akan tercerai-berai. Furut yaitu apa? Tidak terkendali, kacau balau. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ai ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhalliluna, yaitu duduklah engkau bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah, orang yang mentahlilkan Allah. Tahlil betul-betul tahlil, bukan apa cuma ucapan tapi hatinya masih banyak syirik, bukan. Wa yahmaduna, banyak memuji Allah. Wa yusabbihuna, dan mentasbihkan Allah. Wa yukabbiruna, dan
mentakbirkan Allah. Dan ini adalah majelis halal wal haram dan majelis syariat, karena di dalamnya ada pentauhidan kepada Allah dan pengagungan kepada syariat. Inilah majelis zikir yang sebenarnya, bukan zikir jama'i yang justru menyebabkan timbulnya para khawarij. Wa yas'alunahu bukratan wa asyya, dan mereka itu duduk dan mereka itu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Min ibadillah, mereka adalah para hamba Allah. Sawa'un kanu fuqara'a au aghnia, sama saja mereka adalah orang fakir ataupun orang kaya. Keikhlasan yang ada, bukan lihat orangnya kaya atau miskin. Au aqwiya'a au du'afa, sama saja mereka orang yang kuat ataukah orang-orang yang lemah. Yuqal, dikatakan, innaha nazalat fi asrafi Quraisy, sesungguhnya ayat ini turun tentang sekelompok pembesar Quraisy. Hina talabu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayajlisa ma'ahum wahdah, ketika mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama mereka saja. Wala yujalisuhum bidu'afa'i ashabi, dan jangan Rasulullah duduk-duduk dengan para pembesar Quraisy disertai dengan para sahabat beliau yang lemah, kelompok ekonomi lemah atau kelompok yang nasabnya lemah. Kabilalin wa Ammarin wa Suhaib wa Khabbab wa Ibni Mas'ud, sahabat-sahabat tadi. Waliyufrida ulaika bi majlisin ala hidah, dan agar Rasulullah menyendirikan mereka dengan majlis secara khusus, tidak perlu dengan orang-orang yang miskin. Fanahahullahu an dzalik, maka Allah melarang yang seperti itu. Faqal wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman, jangan engkau wahai Rasulullah mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Al ayah. Baik, dan sebab turunnya ayat ini disebutkan di dalam Sahih Muslim dalam catatan kaki itu. Wa amarahu an yasbira nafsahu fil julusi ma'aha ula, dan Allah memerintahkan beliau untuk menyabarkan dirinya untuk duduk-duduk dengan orang-orang yang fakir dan yang semacam itu, yang nasabnya lemah, nasabnya rendah. Faqal wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajha. Tafsir terjemahannya telah kita lewati, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Dalilun akhar, dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Dulu di kalangan orang-orang yang sebelum kalian ada seorang lelaki yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, lalu dia menanyakan tentang penduduk bumi yang paling berilmu, minta dicarikan. Ini menunjukkan apa? Bahkan orang-orang yang maksiat pun dia memerlukan ulama atau yang dia anggap ulama. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Fadalla ala rahib, lalu dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Fa'atahu faqal, maka dia mendatangi ahli ibadah tadi seraya bertanya, berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, bahwasanya dirinya telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, maka apakah dia masih memiliki hak untuk bertaubat? Faqal la, maka si rahib mengatakan tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dia pun membunuh si rahib tadi dan menyempurnakan bilangan 100 dengan si rahib ini. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard, lalu yaitu Allah memberikan rasa penyesalan dan ingin tahu bagaimana cara membebaskan diri. Dia kembali menanyakan siapakah penduduk bumi yang paling berilmu. Fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang alim. Faqal, dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, dia telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah, maka apakah dia memiliki hak untuk bertaubat? Faqala na'am, maka si alim mengatakan iya. Ternyata apa? Jalan keluar itu ada di sisi orang alim, bukan semata-mata ahli ibadah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, dan siapakah yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Ini adalah soal ingkari bima'ana nafi, yaitu tidak ada yang menghalangi. In taliq ila ardi kada wa kada, berangkatlah engkau ke
negeri demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Karena di negeri itu ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka, bukan sembah sendirian tapi bersama mereka. Wala tarji' ila ardik. Dan jangan engkau kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu. Karena dia adalah negeri yang buruk. Tayyib, sampai akhir hadis muttafaqun alaih. Fa mujalasatu ahli syar sababun li ighwa'i syaitan. Maka duduk-duduk dengan orang-orang yang jahat itu sebab penyesatan yang datang dari setan. Jadi orangnya terdorong untuk selalu maksiat dan membunuh dan seterusnya. Kama anna mujalasata ahli khair tu'inul insana ala ta'atillahi ta'ala. Sebagaimana duduk-duduk dengan orang yang baik itu akan membantu seseorang untuk menaati Allah Ta'ala. Kalau kita di rumah sendirian mungkin malas untuk sholat sunnah. Tapi kalau sedang sekian malam bersama rombongan orang baik, dia sholat, kita akan apa? Terdorong untuk ikut sholat. Bukan karena riya, tetapi jiwa itu memang apa? Memang suka meniru. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ufleh Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabu Syariyah. Karena apa? At-tabi'ah naqalah. Karakter itu senang untuk berpindah. Orang berbuat baik, maka yang di dekatnya pun cenderung untuk ikut berbuat baik. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fihil haddu ala mufaraqatil insani al-mawadi allati asaba fiha dzunub. Di dalamnya ada dorongan agar seseorang itu memisahkan diri dari tempat-tempat yang di situ dia melakukan dosa-dosa. Wal aqranil ladzina sa'adu. Dan dorongan untuk memisahkan diri dengan rekan-rekan yang membantu dia alaiha untuk melakukan dosa. Wa mu'adatihim lillahi ta'ala. Dan dorongan untuk memusuhi rekan yang jahat tadi karena Allah Ta'ala. Wa mubalaghatun fit taubah. Dan di dalamnya ada dorongan mubalaghatin, berarti dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam taubat. Buktinya dia bukan hanya taubat di rumahnya, tapi sungguh-sungguh untuk apa? Berangkat, disuruh safar pun safar dia itu. Wa qata'i ala iqiha. Dan bersungguh-sungguh untuk memutuskan rintangan-rintangannya sampai rela pergi ke negeri yang lain. Ini menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh. Walistibdali bidzalika suhbata ahlil khair, dan mencari ganti dari itu semua dengan persahabatan dengan orang-orang yang baik. Yang buruk ditinggalkan, diganti dengan orang-orang yang baik. Wassalah, orang-orang yang soleh. Wa man yuqtadabih, bersahabat dengan orang-orang yang layak diteladani. Wa yata'akadu bimusyahadatihi taubatuh, dan tobatnya akan menjadi semakin kuat kalau dia menyaksikan orang-orang yang soleh. Ada contoh, ada suri teladan. Orang soleh sering membaca Quran dan menangis. Lama-lama kita juga akan ikut itu. Ini baiknya bergaul dengan orang soleh. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala al-imam Muhammad As-Sanani rahimahullah. Fihi anna ba'dal biqa'i minal ard yakunu sukunuha i'anatan alal ma'asi. Di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya sebagian tempat di muka bumi ini tinggal di situ akan membantu kita untuk berbuat maksiat. Wa anil bu'di anit ta'at, membantu kita untuk menjauh dari ketaatan. Negeri yang tidak diberkahi, wilayah yang tidak diberkahi. Wa ba'duha ala khilafi dzalik. Sementara sebagian negeri yang lain itu berbeda dengan yang tadi, justru membantu kita untuk rajin ibadah. Boleh jadi sebagian muslimin kalau di rumahnya sendiri malas ibadah, tapi ketika umrah lihat orang berjuta-juta rajin ibadah, dia pun akan merasa apa? Terdorong untuk ikut. Demikian pula di rumah dibandingkan dengan di markis-markis ahli sunnah, nilai ibadah dan semangatnya lain. Wa annahu yambaghi liman i'tadal isyana fi ardin an yufariqaha. Dan ada dalil bahwasanya seharusnya bagi orang yang telah terbiasa berbuat maksiat di sebuah negeri, hendaknya dia meninggalkan negeri itu. Wa yakhruja minha, dan keluar dari negeri itu. Ila ardin fiha qaumun ya'buduna Allah, menuju ke sebuah negeri yang di dalamnya ada suatu kaum yang menyembah Allah. Wa dhahiruhu annahu qattaba lima lamma aftahul alim. Dhahirnya orang ini telah bertaubat manakala si alim tadi berfatwa kepadanya. Annaha tuqbalu taubatuh, bahwasanya taubat dia akan diterima. Wala yuhalu bainahu wa bainaha,
dan tidak ada yang menghalangi antara orang ini dengan taubat. Wa asyara alaihi bima yu'inuhu ala ta'ah, dan si alim mengisyaratkan kepadanya, membimbing kepada dia dengan amalan-amalan yang akan membantu dia untuk taat. Wa huwa ityanuhul ardallati yu'badullahu fiha, yaitu dia mendatangi negeri yang di situ Allah Ta'ala disembah. Wa mithlu hadza, dan yang semisal dengan ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nama fil wadi an salatil fajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tertidur dari salat fajar beliau di sebuah lembah karena keletihan, huwa wa ashabuh, beliau dan para sahabat beliau, amarahum bil khuruji min, beliau memerintahkan mereka untuk keluar dari lembah itu. Wa shalla fi ghairi, dan beliau salat di tempat lain. Wa akhbarahum annahu hadarahum fihi syaitan, dan Rasulullah mengabarkan pada mereka bahwasanya di lembah tadi setan itu hadir bersama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya duduk-duduk dengan orang jahat ini memang sangat berpengaruh. Maka Rasulullah memerintahkan untuk pindah tempat. Selesai dari at-tahbir. Dalilun akhara fi ahamiyati mufaraqati ahli syar. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya memisahkan diri dari pelaku kejahatan. Qaulullah Ta'ala, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Firman Allah Ta'ala, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami, yakhudun, kata para mufassirun adalah apa? Yaitu memberikan syubhat untuk membuat rancu ayat-ayat. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yungsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, dan apabila setan itu membuat engkau lupa, maka jangan engkau duduk lagi setelah engkau ingat bersama dengan kaum yang zalim. Qala al imam Ibnu Katsirin rahimahullah, qal wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina ay bitakdzibi wal istihza, mendustakan ayat-ayat kami dan mengolok-olok ayat kami. Ayat menyuruh untuk taat pada Nabi, ternyata orang ini memilih untuk apa? Maksiat. Ayat menyuruh untuk jangan mendahului Nabi, ternyata orang ini memilih untuk membuat bid'ah dan perkara-perkara baru. Ini namanya mengolok-olok ayat tanpa dia sadari. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Ai hatta yakhudhu fi kalamin akhara ghairi ma kanu fihi min at-takdzib, sampai mereka mengambil pembicaraan yang lain, bukan pembicaraan yang tadi yang di dalamnya ada pendustaan. Wa imma yungsiyanaka syaitan wal muradu bihadza kullu fard, dan kalau setan sampai membuat engkau lupa, dohirnya kepada Nabi, tapi yang diinginkan adalah setiap orang, bukan Nabi saja tentunya. Fardun min afrodi min ahadil ummah, masing-masing dari individu umat ini. Alla yajlisa ma'al mukadzibina alladzina yuharrifuna ayatillah, agar dia jangan duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang mendustakan, yang mereka itu menyelewengkan ayat-ayat Allah. Wa yadunaha ala ghairi mawadhi'iha, dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Fa in jalasa ahadun ma'ahum nasiyan, kalau ada salah seorang dari mereka yang duduk bersama ahlil batil tadi karena lupa, fala taq'ud ba'da dzikra ay ba'da tadzakur, jangan lagi engkau duduk setelah engkau ingat. Ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan kaum yang zalim. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Asyurin rahimahullah, wa asnadal insa'a ila syaitan, Allah menyandarkan, menisbatkan pelupaan tadi dari kepada setan. Fadallana ala annan nisyana min atharil khilqatil lati ja'alallahu fiha haddan li amali syaitan, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelupaan itu adalah termasuk asar, yaitu apa? Jejak-jejak penciptaan yang Allah jadikan di dalamnya ada bagian untuk setan beramal di situ, setan bekerja di situ. Karena kita lupa, maka setan punya peluang untuk membuat kita keliru. Selesai dari at-tanwir. Dalilun akhar, dalil yang lain. Qaulullah Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila,
aduhai celaka saya. Seandainya saya dulu tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat, laqad aballani ani dzikri ba'da ija'ani. Sungguh setan itu, sungguh si fulan itu telah menyesatkan saya dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan memang sangat menelantarkan manusia. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kullu man ittakhadha ghairar rasuli yatruku li aqwalihi wa ara'ihi ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti ucapan-ucapan yang selain Rasul dan pendapat-pendapat dari yang selain Rasul. Fa innahu qailu hadhil maqalata la mahala. Qailu hadhi berarti qailu hadhil maqalati la mahala. Maka dia akan mengucapkan perkataan ini, tidak mungkin dihindari. Dia akan menyesal itu nanti, suatu saat nanti. Walihada hadal khalilu kana anhu bismi fulan. Oleh karena itulah si khalil ini, yaitu kekasih atau teman dekat, dohirnya adalah kunia, berarti kunia anhu. Kunia anhu bismi fulan, diisyaratkan atau diungkapkan dengan nama fulan. It likulli muttabi'in awliya'a awliya'u min dunillah fulanin wa fulan. Awliya'u min dunillah fulanun wa fulan. Karena setiap pengikut dia pasti memiliki pemimpin dari yang selain Allah, si fulan dan si fulan. Fahada halul khalilaini al-mutakhallaini. Ini adalah keadaan dua orang yang berkasih sayang dan berteman dekat, ala khilafi ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'alu tilkal khullati ilal adawati wal la'nah. Dan kesudahan dari sikap berkasih sayang itu tadi adalah menuju kepada permusuhan dan kutukan. Tidak ada kesetiaan. Nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Ketika itu, hal itu di dunianya dibangun bukan karena Allah. Kama qala ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang yang saling berkasih sayang pada hari kiamat itu, sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Waqad dzakara halaha ulail atba. Allah telah menyebutkan keadaan para pengikut. Wa hala man tabi'uhum, dan keadaan orang yang mereka ikuti. Fi ghairi maudhi'in min kitabih, di lebih dari satu tempat di dalam kitabullah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, na'udzubillah, mereka mengatakan, aduhai celaka kami, ya laitana, yaitu seandainya kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami dulu telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali lipat dari siksaan. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, laknat yang besar. Kasih sayang telah hilang. Tamannal qaumu ta'atallahi wa rasulihi hina la yanfa'uhum dzalik. Kaum tadi mengangan-angankan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya ketika hal itu tidak lagi berguna untuk mereka. Wa'tadaru bi annahum ata'u kubara'ahum wa ru'asa'ahum, dan mereka mengemukakan udzur. Dulu mereka taat kepada pembesar dan pemimpin mereka. Ya, diajak ikut Rasul enggak mau. Malah menyombongkan diri dan menghinakan orang yang mengajak. Wa'tarafu bi'annahum la udhra lahum fi dzalik. Nah, setelah masuk neraka baru mereka mengakui bahwasanya mereka tidak punya udzur tentang itu. Maka yang tersisa adalah, tolong beri pemimpin kami siksaan yang lebih besar.
wa annahum ata'u sadati wal kubara'a wa asawur rasul, dan bahwasanya mereka itu menaati para pembesar, menaati para pemimpin dan para pembesar, dan mendurhakai rasul. Wa alatil kata'atu wal muwalatu ila qaulihim, dan kembalilah ala ya'ulu, yaitu roja ayarji'u, kembalilah ketaatan dan kesetiaan tadi menuju kepada ucapan mereka, rabbana atihim di'faini minal adzab, wahai Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali lipat dari siksaan, wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Wa fi ba'di hadza ibratun lil aqil, dan dari sebagian ayat ini saja ada pelajaran untuk orang yang berakal. Wa mau'idhatun syafiyah, dan ada petuah, mau'idhah, nasihat, nasihat yang menyembuhkan, yang memuaskan. Wabillahi taufik, dan taufik hanyalah dengan pertolongan dari Allah. Selesai dari kitab Zadul Muhajir. Zadul Muhajir ini kitab apa? Risalah Tabukiyah. Tayyib, kita lanjutkan dulu. Qala rahimahullah, wa kam jalabat khilqatun nasi min niqmah. Alangkah banyaknya, kam ini soal litakfir, menunjukkan banyak. Alangkah seringnya percampuran dengan manusia itu justru mendatangkan nikmah, yaitu hukuman, bercampur dengan orang yang keliru. Wa dafa'at min nikmah, justru kenikmatan itu tertolak. Wa unzilat min mihnah, diturunkan malapetaka, mihnah yaitu bala, ujian. Wa utilat min minhah, dan karunia menjadi hilang. Wa uhillat min ri'min raziyah, dan turunlah kehinaan. Wa uqi'at fi baliyah, dan dijatuhkan ke dalam malapetaka. Wa hal afatun nasi illan nas, ini soal ingkari, maknanya adalah nafi. Tidak ada penyakit manusia kecuali manusia itu sendiri. Yang membuat dia rusak adalah sesama manusia itu sendiri, salah di dalam bergaul. Wa hal kana ala Abi Thalib indal wafati adarru min qurana isu, adakah bagi Abu Thalib itu ketika dia akan mati orang yang lebih membahayakan dirinya melebihi teman-teman pengiring yang buruk? Sudah ada orang yang terbaik di dekatnya, yaitu Nabi Muhammad, tetapi dia lebih suka dengan teman kumpul dia selama ini, yaitu apa, Abu Lahab, demikian pula Abdullah bin Abi Umayyah sebelum dia masuk Islam. Wa lam yazalu bi hatta halu bainahu wa baina kalimatin wahidatin tujibu lahu sa'adatal abad. Terus menerus orang yang di sampingnya tadi itu, dua orang tadi, demikian pula orang yang ketiga yaitu Musayyab ibnu Hizn, terus menerus mereka, Musayyab sebelum masuk Islam, mereka menghalangi Abu Thalib dengan kalimat satu saja, yang kalimat ini akan menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan abadi. Gagal mendapatkan itu gara-gara teman duduk yang salah. Wa hadhil khilatatul lati takunu ala nau'i mawaddatin fid dunya, dan percampuran inilah yang dia itu dibangun di atas suatu jenis rasa cinta di dunia, cinta kepada sanak kerabat, cinta kepada golongan atau kabilah. Wa qada'i wa tari ba'dihim min ba'd, dan ditunaikannya hajat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ada orang yang datang karena apa? Mau cari utang saja. Ada orang yang datang karena ingin melamar. Ada orang yang datang semata-mata untuk mencari surat sakti. Jadi sekedar untuk memenuhi hajat, bukan murni rasa cintanya karena Allah. Tangqalibu idza haqqatil haqa'iq adawah, maka rasa cinta yang semacam ini akan berubah menjadi adawah, permusuhan. Idza haqqatil haqa'iq, apabila hakikat itu telah menjadi pasti, yaitu hari kiamat yang dikatakan sebagai al-haqqah, hari yang pasti. Wa ya abdu al-mukhallitu 'alaiha yadaihi nadaman, dan orang yang bercampur tadi itu dia akan menggigit kedua tangannya karena menyesal. Kama qala ta'ala wa yauma ya'budu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, dan pada hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya
Dia mengatakan, aduhai, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani ani dzikri ba'da izja'ani. Dan ini telah diterjemahkan semua. Wa qala ta'ala al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din atuun illal muttaqun illal muttaqin. Wa qala khaliluhu Ibrahim li qaumi, kekasih Allah yaitu Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya yaitu penduduk Babilonia, innamat takhattum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya, hanyalah yang kalian ambil selain Allah sebagai berhala-berhala itu dalam rangka kecintaan di antara kalian di dalam kehidupan dunia saja. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha. Kemudian nanti di hari kiamat sebagian dari kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian dari kalian akan melaknat sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat tinggal kalian adalah neraka dan kalian tidak memiliki para penolong. Ternyata kecintaan tadi sudah hancur dan sia-sia. Wa hadza sya'nu kulli mustarikina fi ghoradin yatawaduna madamu mutasaidina ala husulih. Ini adalah keadaan setiap orang yang bersekutu di dalam suatu hasrat atau tujuan. Yatawadun, mereka saling mencintai selama mereka saling membantu untuk mendapatkan itu ketika masih di dunia. Fa'idhan qata'a dzalikal gharad, apabila tujuan tadi telah putus, hasratnya telah tertunaikan atau hasratnya telah hilang, aqaba nadamatan wa hasna, dia akan disusuli dengan penyesalan dan kesedihan, wa alaman dan rasa sakit hati, wa qalabat tilkal mawaddatu bughdan wa la'natan wa dhamma, dan rasa cinta tadi akan berubah, akan berbalik menjadi kebencian, menjadi kutukan dan cercaan. Min ba'dihim li ba'd, satu sama lain. Lamman qalaba dzalikal ghoradu haznan wa adzaba, manakala hasrat tadi berubah menjadi kesedihan dan siksaan. Kama yusyahadu fi hadhihi dar min ahwalil mustariqina fi khizyihi, sebagaimana yang seperti itu disaksikan, kita saksikan di negeri ini, yaitu di dunia ini, dari keadaan-keadaan orang yang bersekutu di dalam kehinaan. Idza ukhidhu wa uqibu, ketika mereka ditangkap dan dihukum, nanti satu sama lain akan apa? Tidak akan saling menolong, bahkan saling berlepas diri. Fa kullu mutasaidina ala batil mutawaddina alaih, maka setiap orang yang saling membantu di atas kebatilan, orang yang saling cinta di atas kebatilan, la budda antang qaliba mawaddatuhuma bughdan wa adawah, pasti rasa cinta mereka itu akan berbalik menjadi kebencian dan permusuhan. Wadhabitun nafi'u fi amril khilthah, ketentuan yang bermanfaat dalam urusan percampuran ini, dalam urusan persahabatan, apa yang penting dan bermanfaat? An yukhalitan nasa fil khair, kita berkumpul dengan manusia di dalam kebaikan, bukan menutup diri, betul-betul kita menyepi di atas gunung selamat, bukan, nanti enggak selamat, tapi apa, tetap menjalankan kerjasama di dalam kebaikan. Kal jum'ati wal jamaah, seperti sholat jum'at, sholat berjamaah, wal a'yadi wal hajj, demikian pula di hari raya dan waktu haji. Wa ta'allumil ilm, ketika mempelajari ilmu. Wal jihadi wan nasihah, demikian pula di dalam jihad dan di dalam menasihati. Ini manusia berkumpul. Wa ya'taziluhum fisyar, nah sebaliknya kita menjauh dari manusia di dalam keburukan. Ketika mereka sedang demonstrasi, jangan kita ikut-ikutan. Ketika mereka sedang merampok toko-toko, ya jangan pula kita bergabung dalam kebatilan, jangan. Wa fudhulil mubahat, dan di dalam perkara mubah yang berlebihan, kita tidak perlu ikut. Umur kita terlalu berharga untuk ikut-ikutan dengan yang semacam itu. Fa idza ja'atil hajatu ila khiltatihim, apabila hajat memang menyerukan kepada kita untuk bercampur dengan manusia, fisyar, tapi apa, di dalam keburukan, walam yumkinhu i'tizaluhum, dan tidak mungkin bagi dia untuk memisahkan diri dari mereka, terkadang kita terpaksa, faktor-faktor tertentu memaksa kita. Fal hadaral hadar
an yuwafiqahum, maka hendaknya dia sangat waspada, jangan sampai dia menyetujui mereka. Wal yasbir ala adzahum, hendaknya dia sabar memikul gangguan mereka. Fa innahum labuda an yu'dzuh, karena mereka pasti akan menyakiti dirinya. Orang yang tidak sesuai dengan mereka akan mereka sakiti. Illam yakun lahu quwwatun wala nasir, kalau memang orang ini, yaitu kita misalkan, tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong, tidak ada tokoh besar yang melindungi kita misalkan. Walakinna adza yaqibuhu izzun wa mahabbatun lahu wa ta'dhimun wa sana'un alaih, tetapi gangguan tadi adalah suatu gangguan yang akan disusuli dengan kemuliaan, juga mendapatkan rasa cinta dan pengagungan serta sanjungan minhum, dari orang-orang itu sendiri. Tahu kita ini kokoh bukan karena kita benci kepada masyarakat, tapi karena kita sekedar taat kepada Nabi. Wa minal mu'minin, dan dari kalangan mu'minin. Wa mir rabbil alamin, juga sanjungan akan datang dari Rabbul alamin. Wa muwafaqatuhum yaqibuha zullun wa bughdun lahu wa maqat. Sementara kalau kita selalu setuju dengan mereka di dalam kebatilan mereka, kalau kita menyetujui mereka, maka ini akan disusuli yaqib, yaitu disusuli atau mendatangkan hukuman berupa kehinaan, kebencian, kebencian, maqat yaitu syiddatul bughd, yaitu sangat dibenci. Wa dhammun minhum, dan juga mereka akan tetap mencela kita juga. Wa minal mu'minin, datang celaan dari kaum mu'minin. Wa mir rabbil alamin, juga celaan akan datang dari Rabbul alamin. Fasabru ala adzahum khairun wa ahsanu aqibatan wa ahmadu ma'ala, maka bersabar untuk memikul gangguan mereka itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya dan lebih terpuji hasilnya, ma'al yaitu hasil. Wa inda atil hajatu ila khiltatihim fi fudulil mubahat, kalau hajat mengharuskan kita untuk bercampur dengan manusia, bergaul dengan manusia di dalam perkara mubah yang berlebihan, fala yajtahid an yaqliba dzalikal majlisa ta'atan lillah, hendaknya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk merubah majlis tadi menjadi sebuah ketaatan kepada Allah. In amkana, kalau memungkinkan bagi dia untuk melakukan itu. Wa yusajji'a nafsah, dan berusaha untuk memberanikan dirinya. Wa yuqawwiya qalbah, berusaha untuk menguatkan hatinya. Wa la yaltafita ilal waridi syaitonil qati'ilah, dan hendaknya dia jangan menoleh kepada godaan yang datang dari setan, bisikan yang datang dari setan yang memutuskan dia andalik dari usaha ini. Bi anna hadza riya, boleh jadi setan akan membisikkan, oh ini riya, kalau engkau mengajak yang baik-baik, ah kamu ini riya saja. Wa mahabbatun li idhari ilmik, oh engkau sedang ingin menampilkan ketinggian ilmumu. Wa halik, atau apa, menampilkan tentang bagusnya keadaanmu. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa nahwu dzalik, fal yuharibhu, hendaknya dia memerangi bisikan setan tadi. Wal yastaghni billah, hendaknya dia merasa cukup dengan Allah. Ini cetakannya seperti itu, yastaghni billah, ada kemungkinan ghainnya adalah ain. Wal yasta'in billah, itu mungkin, wa alam. Wal yu'assir fihim minal khairi ma amkanah, hendaknya dia memberikan pengaruh yang bagus semampu dia di tengah-tengah mereka. Jangan dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi. Fa in ajazathul maqadir, kalau takdir memang menyebabkan dia tidak mampu itu, an dzalik, dari perbuatan baik itu. Fal yasulla qalbahu min bainihim, hendaknya dia melepaskan hatinya dari tengah-tengah mereka, yaitu hatinya keluar sedikit demi sedikit. Ka salis sya'arati minal ajin, seperti ditariknya sepotong rambut atau sehelai rambut dari adonan, dengan apa, halus dan baik-baik. Wal yakun fihim hadiran ghaiba, hendaknya kalaupun dia terpaksa di tengah-tengah mereka, badannya hadir tapi hatinya tidak hadir di situ. Hatinya sibuk hafalan Quran atau zikir atau menghafal ilmu dan seterusnya. Qariban ba'idan, badannya dekat dengan mereka tapi hatinya jauh dari mereka. Naiman yaqdhana, seakan-akan dia tidur tetapi sebenarnya hatinya itu terjaga. Yang dzuru ilaihim wala yubsiruhum, matanya tampak melihat ke orang-orang itu tapi seakan-akan dia tidak melihat mereka, jiwanya sedang memikirkan yang lain.
tidak ikut sibuk dengan orang jahil. Wa yasma'u kalamahum wa la ya'ih. Memang dia tetap mendengar ucapan mereka, tetapi dia ya la ya'ih, tidak memasukkan itu ke dalam hatinya. Li'annahu qad akhadha qalbahu min bainihim. Karena dia telah mengambil hatinya dari tengah-tengah mereka. Wa raqa bihi ilal mala'il a'la. Membawa hatinya itu naik kepada jajaran para malaikat yang tertinggi. Al mala' adalah asraful qaum. Kaum yang paling yaitu orang-orang yang paling mulia di antara kaum, yaitu bangsawannya. Mala'il a'la yaitu para malaikat. Yusabbihu haulal arsy. Dia bertasbih di sekeliling arsy. Ma'al arwahil ulwiyati zakiyah. Disertai bersama dengan roh-roh yang tinggi dan suci. Jiwanya naik walaupun badannya tampak bersama dengan kerabat-kerabat yang jahil. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah, wallahu taala a'lam.